Anda sekarang sedang menonton acara Karpet Merah sempena ulang tahun ke-10 Astro Awani. Okey, saya Gigi Ahmad. Dan juga saya adalah Azam. Dan pada malam ini, untuk 15 minit, kami akan bawakan personaliti-personaliti daripada Astro Awani. Daripada mulanya Astro Awani sampailah ke generasi baru yang sekarang. Dan untuk malam ini, kita kena mulakan dengan orang yang paling penting dekat Astro Awani. Orang yang memulakan segalanya. Kita bersama dengan Suhaimi Sulaiman. Silakan, Cik Mi. Cik Mi kat mana, Cik Mi? Okey. Bukan saya selamat penting, anda semua tahun. Penting. Okay. Itu yang paling penting. Semua orang penting untuk kejayaan Astro Awani. Okey, Cik Mi. Okey, apa yang mungkin Cik Mi nak bagi ucapan kepada penonton Astro Awani yang dah menonton sejak 10 tahun? Jadi apa yang kita buat malam ni ialah sebenarnya untuk berterima kasih kepada mereka yang telah menyokong kita selama 10 tahun. Jadi kita mula pada 10 tahun yang lalu. Berapa hari bulan hari ni? 6 hari bulan 9. Dah tua, dah lupa dah. 10 tahun yang lalu. Dan kita belajar daripada kesilapan. Kita jadi bagus. Bagus. Masa tu kita mula dengan televisyen. Lepas tu kita menjadi digital. Sekarang kita mobile. Jadi malam ni kita akan mengimbau kembali apa yang kita pernah buat satu ketiga dulu. Dan kita bukan saja orang kata ingat zaman dulu-dulu saja, tapi kita kena plan untuk 10 tahun akan datang. Okay. Apa short term, apa medium term dan juga apa long term goals kita. Cik Mi, mesti ramai yang nak tahu apa yang dicari-cari oleh Astro Awani dalam penyampai berita dan wartawan penyiaran yang bagus, yang hebat. Apa yang dicari? Okey, yang penting di sini adalah kita kena satu, kita kena rajin membaca, kita kena faham isu-isu lokal, isu tempatan, isu antarabangsa, dan juga kita kena pandai bercerita. It is about storytelling. Jadi saya rasa macam Adila, macam Gigi, betul, pencerita yang sangat hebat. Jadi basically this is what we are looking for. Dan juga mungkin ada pesanan untuk mereka di luar sana. Apa yang mereka boleh tunggu untuk Astro Awani 10 tahun akan datang? Okey, sekarang kita nak jadi nombor satu. Kita dalam perjalanan itu, dalam mobile, we want to be the best. Our storytelling will become better and better. Dan kita sentiasa mengkaji apa yang kita dah buat supaya kita dapat tengok mana yang tak berapa betul, kita betulkan. Mana yang kita rasa kita dah agak selesa, kita buat lagi baik supaya kita akan menjadi yang terbaik. Dan akhirnya bila penonton suka apa yang kita bawakan, jadi itu adalah sebenarnya reward kita. Jadi kita mendapat kepuasan itu. Okey. Ya. Okey, terima kasih Cik Mi. Teruskan bekerja. Saya suka bekerja. Sambil kita parti dengan anda, teruskan bekerja. Okey. Bersama Ashwat Ismail dan juga Datuk DJ Dave. Okey, mungkin boleh ceritakan Ashwat, apa yang kenangan paling manis di Astro Awani? Sepanjang 10 tahun penubuhan Astro Awani ini, satu benda yang kita bawakan adalah perubahan untuk masyarakat di luar sana meraihkan maklumat. Cara kita bawa itu, kita sentiasa tanam dalam jiwa kita bagaimana untuk memberi nilai tambah kepada apa yang telah pun kita ada di dalam negara, terutamanya fourth estate atau estate keempat media ini. Sebab tu kita bawa orang macam Datuk DJ Dave ini, bukan sahaja mengenai dia bercakap tentang masa depan, ialah bukan sahaja mengenai satu industri, itu satu industri sahaja, tetapi dia bercakap mengenai merentas pelbagai industri, bukan sahaja seni tetapi connect dengan teknologi, revolusi industri, perindustrian 4.0, internet of things. Now these are the language ataupun inilah bahasa yang kita bercakap zaman sekarang. Dan selaku orang lama yang masih mengadaptasi, terus mengadaptasi dengan dinamik perubahan ini, Datuk DJ Dave terus membawa perubahan juga. Itu yang kita bawakan, kita raihkan sejak 10 tahun penubuhan Astro Awani. Datuk DJ Dave lagi. Apa makna Astro Awani kepada anda? Sebenarnya terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih Datuk. Meraihkan 10 tahun genap. Sebenarnya memang Awani is one of the best channels saya pernah menonton ni, kerana every time I switch on Awani, there's something interesting going on. Okay. You know, I used to love the news. I used to love all the other programs as well. There are too many other programs on Astro, but Awani was one of the best materials kerana maklumat current. Yang situasi di seluruh dunia, we get fresh news, and I always thought that you all are doing a fantastic job. Thank you so much. And itulah saya mengambil inisiatif ini untuk ucapkan syabas. Okay. You all are fantastic. Terima kasih Dato, and kami harapkan Dato akan terus. Yeah. Yep. Kami harapkan Dato akan terus menyokong kami di Astro Awani.